Salam satu jiwa arena, ayah selepet kelap henam. Rek, iki ayo iri sedek, ya ayah ambik dolin-dolin, ambik ngenteni buko, aslinya itu jauh buko, ya, nanggeni Crazy Rich, ya, gondang sweet, gondang lagi lo ya, ya. Tadi aku nak bendino tulin rono rene rene cedek pas buko ledomi cek oleh buko naya mula ujuk gak usah masak. Hari ini nak silaturahmi dino iki yo santai lah, ngobrol-ngobrol enteng ojo abot-abot iku ngarai batal kosomu mokel gak ngono. Ayah wis ketemu naregut kiu-kiu nya Crazy Rite gondang sweet iku mang lho enteng ya lighter ngamak ya. Nomor punggung 2 rekanan Arema bien ya? Ya iya iya. Nah kuncoro pikir ya jaman gak enak ya pet jaman iya jaman gak enak gak enak sampe itu jaman gak enak tapi dolin rek aku ini ada sesuatu sing penasaran jam sebagai pemain bien sampean itu identik lugas keras ya lek oh iya. Jari Arema itu identik dengan Arema, jadi biasakan hidupmu dengan gaya Arema keras lugas ya dan cenderung brutal ya awalnya gimana kan keras fighting spirit tinggi. Ojo sampai kelangan bal. Iya. Lawan boleh lewat, bola jangan. Bola boleh lewat, lawan jangan. Dias. Iya, iku. Lah iya, saiki dadi pelatih ya. Kok sing tak rungokno ceritane teko arek-arek barang iku kok malah dadi lucu li apa sih? Iya. Gagal pasang ngrek. Mencet kuwi krungu jenenge Kuncoro. Biyen keras saiki kok lucu. Iki apa sih ngono? Dadi awak. Lah iya. Wis, dadi yo. Sebenarnya campur jalan bahasa ya. Yo, sebenarnya apa? Lek lucu asli kat bian mulai teko lahir aku yang ini macam uang ruwet kan di lapangan. Ya. Tapi di luar lapangan cuma ruguyonnya ada macam Galatama. Ya. Waduh parah. Lebih tua lagi. Tadi begitu aku nang tim kepelatihan ini. Ya. Tetap ke gua mana lo bekal barang. Kan ketemu we kan bian Galatama yo. Oh, iya, iya. Asli yo. Mulai. Kandiani yo. Uang ruwet kan aku di anu nang di lapangan. Ya. Lapangan yo jenis uniku. Wes pokoknya apa? Keras sudah saut iya kayaknya itu sabet dulu kan gue nambian iya iya apa maning jari tapi hasilnya di jobo di job di mes di anu waduh parah gue yang sampai ya emang ngono kejadian apa manus kurwai lagi manus kurwai iya nang mes jadi kan buyon alari ke jagongan di ngarwi mes Arema di baitin jaman lalu kamu jadi iya wis reken pendidak Arema lah lalu tong nih gue tong nih ngarep aku ambali lulut terus jamrawi jagongan di gunung panus tuh kok atong gak kagetan anu tuh kok atong woi karpe gue woi tina berhari woi gue ya karpe
Gondong no tong ya bareng. Kayak suruh pelaku kabel ya dia. Waduh. Dia berat. Dijegal bareng. Ya itu gondong tong ge. Eh nabrak tong. Gua arep lai kabar. Lho, sing guyon. Lek ngomong guyonane biyen Arema Galatama biyen kan memel. Memel. Bahkan ada minum si gurung air mineral hidup ini ya sopo cing dice ya rezeki kadang banyu ngombe cemplung ke kaki ini bener ya iya iya karena anu iku terlalu iku karena panganan kan waktu ono salah si pemain yo kan tapi gak stililing iku sing anu tapi lek iku yo gak termasuk toko guyon lek iku yo apa waktu itu kecewa karena mangane apa diwolak-walik waktu di Arema ayo jadi isu iya waktu gak tamal gitu ya iya iya kelas bengal iya iya isu apa iwa apa ujahir si Cimangap iya terus anu awan terus lele iya lele gak ini kan ujahir gak selingan pokoknya iwa kali isu itu iya jadi anu ayam potong ini terus sore iya ada jenis-jenis Yohanes Uwe ku ketika aku sampai ngomong baru datang sampai ngene saking tukwe pisih ya iwak daging kan sore kan man sore daging ayam awan sok sito sore daging sito ayam apa tipis ikan handuk sampai ngomong saya itu pisih sampai itu anu ngono lho ngono iku dadi anu sing kecewa di anu yo iku ngono iku tuntutane biyen itu supporter ya jalane menang terus yo padahal nakame ya gak loro kuning ya yo karena iku mang ya kene kembali nih yo kene iki yo terutama sing arek Malangan yo iya iya isin lah kalah terus kedua tadi pamangan bawa kene main yo wis bakal bayaran baru lek main di lapangan ya wis gak hilang. Oh iya ya teman-teman kan ngono ya. Iku Gago Marianto kapan dino iku ngobrol gini ya. Iya. Ngalem sing jeneng Kuncoro itu profesional dan loyalitasnya kepada tim Arema itu luar biasa. Istilahnya mengenai arek gendeng besar. Apa? Ukurannya si kini kroro pemain ya Pak Wawan atau siapapun ini gak bisa main tapi dia ngotot jaluk main sebegitu pentingnya sebuah pertandingan buat Kuncoro waktu itu di Arema ya apa betapa pentingnya emang sampai loro-loro main ya itu karena kini saya apa kecintaan nang Arema ya waktu aku aja cita tahu kan dia kutu cita aku kutu anu kutu kepengin dadi pilot minta tuh tapi ndak main Arema itu padahal awalnya itu harus ke Arsito dulu iya nang situ di apa di apa di Silino terus nang 19 tahun di bukan main Arsito gak gelem aku main Arema dan Arsito waktu itu magang ya kasih umur 18 aku 18 di Joko Timnas Songolas, ya. Balik kau nanti tu, gak balik aku balik. Yo nang darah kedewi, tadi kasrani sih nanti tu nang Janu Basri. Ujulah loyalitasnya kepada daerah, ya luar biasa itu mang. Lek Banyol anjene, terus mulai anu. Keden mas. Tadi, ini lah apa? Di Jopo, di Jopo. Wah nang pun gue yang kelata apa sampai gue tahu jam iki yo job yo apa sampe guyon di Arema iku apa apa nyuci sepatu hari antar hari antar kan yo kan hari antar sepatu ana cancur di Arema iku dadi kok persema itu yo mama Bali ku anu te atus ini yo terus ngentot nang dekat dibuka metu tak iki tidak tuh itu kan gak aku jago tadi poso-poso gitu sampe gak ngono ngono kuwi iki dadi kental modal cuma titik lho tenang gak aku tak takon Jonathan sing arek lawas marang temen ru ajun lho tenang hati dientut iya buka iya tadi kan dia terus buta hantar gue tahun jalan takon nih ngono lho opo rek dan iku ora kan digunakan arek biar tapi guyone kuwi kan imbasnya gak jayan oh gak nah iku sing istimewa iku
meskipun nemen gak kan, tapi lagi latihan gelut kan, tapi itu mari-mari begitu main, malah aku tahu ngetoncurin bareng, itu kan ini, ada ngarek karena si latihan itu malah latihan saya emosi deh, yo, ya. Anu ambil kejadian Meki ku anu. Oh iya terus, tapi mari-mari gocor enggak, disik, oke, kacau, cembian aja aku lagi emosi kan, aku udah tak tutas no, tapi jarang aku emosi si ala kok iso latihan gawa celurit orang apa, ini ya iya waktu main sampai pemain Australia apa main di latihan di Mas Gusnil berarti main di latihan di ya, Pangkalan burung, Pangkalan berat ono wani kali latihan keras jadi ya, masing Australia kan suap buat kasus rading pas gak ngekis gak mau kan bonco bonco kampungan main lu apa main lu main yuk, bener enggak mau tadi, menang boleh aku harus no tak mudul disini nang mas aku ya iku, tak siap no, untung layu ada tapi marino yuk, terus aku mana ikil rek, malam iya, langsung depan iya, selesai di situ makanya iya jagrek sos ya iya, karena kan ngomong ya makanya takon teko, aku ingin ngomong uang kan gini ya mainin dulu, mainin aja wajur tim lagi lolos main pora wingi gini ki jonyu sewu yo gak nyombono enggak wingi terdegradasi lah ning jabane Milan yo sing rose is yo lek war tahun ero lah anu ngono lho aku gak win anu enggak insya Allah alhamdulillah juara presiden wingi ku anu ngomong aku wong sing ngomong komentar wis gak ero persiapan kene apa gele iku lho kene persiapan gak karo aja kadang kan petang dino anu ngono lho biasane itu support penonton semuanya kan delok hasil akhir kadang kelas nah iya kak iya cuma akhirnya aku pandang ini les komentar aku dia kan mau cerita orang kan kan mereka rindu kan aku yang tahu berarti kita mati so Instagram ya nggak tahu dia teko ini tam lagi karena gunung bukan nang latihan aku teko ada gamer ngambil ini aku kata ini gue lagi lu kan ada apa dolar kidul rene kabeh aku mulai sama jare cekak sapa mulya kan tak boleh kabeh ngono lho kan bukane anu enggak ngono rino kene padha Malang ya ngono langsung diskusi iya ngono kaya Aremania biyen ya nah kaya kamane glodok kene mbek batu dua tapi ubur-uburan sampe kan ya batu tahu bener kok iya tapi mbek gawe glodok jamare metu kene ubur-uburan mbek tahu kan tapi asik ngono lho iya mari rumor terambe pemain militan kabeh iya karena melihat hasil tapi mari mari kudu rame nah nek kok iki sing rame kan wong sing arek lembut arek gak ndelok nang lapangan gak terlibat mikir ngono lek sing pentolane tak tanding kabeh kan wis lho kelek anjing anu gua ada tekan larian mau tekan tak dia kita tekan biar aku sempat ngetain di kalau ngono iya ngono lu kalau nggak selesai di iya bicara iya Tuhan menciptakan dua tangan nah itu karena aneh ngono uang lagi kan ini kan juri kira Arema yang ini iki iya keras menjurus lah kayaknya masuk gelap mati main kau aku deh dalam main kau ya aku nangis lu kalau main ya kan karuan gak ada cuma aku Semarang sudah ketoto terus tahan sih anu kerja kumpul tercuek aku ya kerbon yang nyaman rute ya gono ya kiri yang mentali bermain kan gono ya balik kena adab ingin gono tapi ini balik lagi kan gono di Jopo itu arah-arah yang tak gelo siapapun ngomong ya kedekatan seorang Kuncoro dengan manajemen yang memang harus ya, seorang pelatih itu dekat dengan manajemennya biar tahu. Tapi wong delok ngene. Umat koe sangat-sangat dekat dengan manajemen. Bahkan di tahun-tahun kemarin itu jar kabare itu ya untuk menentukan line up pun Anda mempunyai pengaruh cukup besar dalam tim. Zaman siapa itu? Tahun ini. Wingi zaman ni pelatih ni, oh, lek nah. Kamis aku tul tangan, lek main putih gradasi, insya Allah, insya Allah, aku banget, yo, sepurane yo, aku masih latih ya, mbak kedalu tenan, tak kau lewatkan sing dulu,
Malang itu federasi. Lah terus pelatih batal. Lho kan lho, karena waktu prestasi waktu itu ngene lho. Turun ya. Ya kita cerita harus anu ya. Iki sabudo iki sing ro. Batal kan sing anu ro anu. Lah nyen aku kabeh sing aku gak nyombong gak anu ya. Makane aku pegel iku. Kinter federasi apa saya peringkat 6 alhamdulillah. Takon hamba sing anu. Jangan takon main ini. Karena orang gak ro iki mang. Gak sampe Milan yang diangkat jadi sikat yang pegel. Mungkin kalah-kalah terus kan waktu kemarin nurut jok ketuk tanpa acur itu. Bos akhirnya, bosnya wis tangan lo, bosnya macam ni kan, wis nyam lo gitu, tiga lo murai. Ilem kalau di Bandung aku seremir. Sampai ngono, undang tunggal lo nengi. Karena kan di dasar, oh iya iya. Baru wis, anu wis, ya apa jen? Ya aku intinya kan, aku terterang. Aku latih aku kerum, jadi pengalaman meditik latih macam apa? Tetap bilang di anu. Aku tak gaib sama Arema itu identik lah di gini. Tarung bos, tarung itu, tarung artinya apa? Juga press dulu. Itu kan di kandang. Sama di Pak Asri, aku insya Allah kan tak gaib aku bos. Cuma aku nerang tak kombinasi ambil terus di bawah. Cuma muncul aku. Dan bila aku nanti mulai muncul ketemu akhirnya gulwake sampai mereka 6 ke lanjut lah presiden juara lah aku terus terang anu aku bukannya anu ngotot dulu aku berdasarkan pengalaman umat nah itu waktu di Arema tangani Basri di Asal yo di muncul aja yang timnas bahkan harus di ya itu yang diterapkan untuk mengangkat prestasi Arema pada waktu makanya kayak lah aku sih nganggep sing jangan pengen aku butuh Aremania, Aremania aku cerita bangun loh ya. Makanya mungkin perasaan ikut aku juga kak tim berarti enggak. Kematangan ini terlalu ini degradasi kalau begini kerja keras. Ini peringkat 6 anu sampai peringkat 6 terus dan perjan juara terus tengah lo milu kan dulu ah. Iya. Iku ini kalau ini sedang anu gaglok yo apa persiapannya anu cuan kepingin jojo ini lu tak cecek canggup ini jojo. Lalu apa yang ngono? Arema. Iya. Karena kan depan, siapa yang anu ngono? Iya. Iya. Enggak. Iya. Nah. Lah, nanya nak kalau tu, yo kok pelatih goblok, pemain goblok, ini tuan ngono ah. Intinya kan ngono ya. Cuma gelokan masa yo apa anu ni kan ngono ah. Arti ni goblok. Kenapa? Ngono lu. Kan ngono. Iya. Obsesi umat ketika kembali ke Arema ya. Sebagai pelatih. Ben zaman Arema tahu ah. Gowa Arema juara ya. Iya sama telu lho. Lah iso. Ya. Sampean iku. Zaman iki cah edar itu Arema. Awal Arema mendapat gelar juara. Yo. Kaltama. Iya. Yo. Terus saiki kembali sebagai pelatih. Umak iki zaman pemain saiki salah satu legenda hidup Arema. Budi Sugokong lho. Sugokong. Angel Sugokong. Iya. Ya, ayo ayo. Umat ki obsesine apa sih nang Arema iki? Lek nggowo Arema juara waktu dadi pemain ya. Wis tahu. Iya. Saiki obsesine umat ki apa? Sebagai pelatih nang tim Arema. Lho lek tetap obsesi aku sebagai wong Malang ya, yeah. Mungkin terutama ya, yang ngangkat kene wong Malang dhewe. Yeah. Harga diri Malang itu anu yeah. Iku kebanggaan. Iya, iku lho, iku ya. Yeah. Bahkan nih juara anu apa? Apa? Apa presiden ini pas final Persibaya, wah iku rasane koyo andam, apa? Kayak wis gak tau ora iso seneng koyo ngono-ngono lho. Kebanggaan. Iya, karena final pas musuh Persibaya bisa kan una. Bukannya kini oh enggak karena apa ada kemarin iya kini apa kesannya apa yo di delok wong sak umur kaya di pape untuk bisa delok musuh rival kan ngono iku lho iku wingi iku ngono dadi kan ora rasa koyo iku ngono lho aku seneng iku ambek sing telu iku karena mesti 6 ini aku tak respect balik nek sing iya tadi Arema mulu itu ngadek aku nang kue si bolu nang pe songolas aku mulai bolu songol gua Arema nonton sampai langsung main aku songol terus juara sampai songol limo baru aku karena ya emang apa dan lu dia ya ekonomi lah titik ya ekonomi aku yang harus nang luar nang siapa bahkan sampai waktu gaji kan yang metu ya tapi supporter kan anu
apa? Gak situ akhirnya kan di anu ati harus bayar sih. Hmm. Kok sampean mungkin bolane jamane Leo apa jamane Leo mungkin gak anu. Bang ngomong-ngomong itu. Karena itu bentuk ya. Kecintaan ya. Kami. Ya, bener. Ya, makanya itu. Makanya, terbaik mana jam? Aji gak itu kan? Ya. Mau aku sama li, sama papa tiga, sama lima aja, mari kini. Aku nanya sama itu. Aku lho, kan wani metu jadi Aji. Ya, aku yang jenis nangan remeh aku. Pois tak, bawa pois tak. Cuma aku saiki kondisi. Kondisi. Kasaran, kasarnya apa ya? Timbarin. Iki melarat acur tak anu sik engko tak bali ngono lho. Dadi aku metu keluarnya itu juga untuk ya intine golek rema. Ya aku dhewe golek dhuwit terus. Iya kan apa? Kasarane ya kene gajah 1000 jam yo ngendi ku. Hah? 1000 kan kare metu. Lho iya kan jaman semono. Ya apa jaman 1000. Aji ku 300.000. Saulan. Saulan. Lah ya bonusnya 1000. Tahun piro? Ya selama rema sama juara kalah tambah bareng iku. Baru aku rasa apa iku ono anu 1 juta iku ya makanya aku wis tak aku tak boleh BC tak balik nek aku kowe kamu ngono. Dadi waktu supporter kamu tak tandangi aku ngono kok jumpa aku. Arekku ya arekku ini wis mulung. Dadi nyadari supporter. Oh iya. Baru ngono iku aja malah metu terus yang kedua e. Oh. Loh, tapi ngene lho, iku lho menarik. Ketika dulu kami ayah nuntut pemain itu harus menang istilah wani mati di lapangan yo. Terus ngelok kesejahteraan nah kami kayak unu bayaran ayo 1000 kan mau sorong benci lo sih ya serem rek lo kok sok ya 1000 ya ya apa ya jam sampai makan aku metu sih akan makan aku metu setahun balik mana ya setahun balik mana aku tetap jiwa aku nggak remeh, tapi metu dulu malik mana? Kolek metu, iya kolek sih, kayak yo kayak. Soalnya itu bangun nomor. Emang aku tiru bu. Nah iya tare, lego. Bangun yo, soal. Tapi ini lah bukan cintaan kok. Kasarnya cukup aja lah, yuk tetap dekin masih aku yang nang Supriyadi barang. Iya, kan, sumpil. Jiwa cukup pak, tadi tidak remeh terus masih aku yo kayak ngono. Oh. Cuma itu kayak kondisi anu itu loh. Tadi tapi begitu aja pak, setahun balik nang remeh kan Una. Are metune nang kerja balik nang Arema sampai aku butuhimu kan ngono. Dadi gini. Tetep Arema anu. Ku pergi karena cinta, ya. Ya. Ku pulang karena rindu. Nah, ya kan? Ngono iku mang. Cuma kan ceritaku akeh sing ruwet ngene lho. Lah lamang kan tidak nawangi banyol dan lek umang memahami modele wong ya ngene. Tapi humble rek right? Cari arek saiki ya terakhir Sam. Oh iya, iya evaluasi tentang pemain-pemain yang ono di tim yang selama ini ikut latihan termasuk yang timnas yo tentang semangat terus kenaikan dan kedisiplinan nih dan lain-lain nih yo po. Apa ngalano umat zaman biyen apa gurung lek masalah apa ya terutama apa kualitas ya waktu main biyen jauhnya tahun saya ki bayaran itu kok segi latihan ya ini gak ngapain main biyen gak iya yeah. Saya ki bayaran gede itu mau zaman ono pemain main lapangan jam awan awan yo ya itu kan gaya dia bikin klub kan itu lah biyen delik-delik konatan bareng latihan kan merosot persaingan lah jika ngegeser padahal gaji ya jurnal itu kurang 100 gaji hati gaji gak mikir gaji kan ya gaji mikir apa caranya gini apa Arema itu jawaban atas kedua gawe dewi kan udah iku teko kalau tes bentuk tes kan otomatis kok tim ini apa alek kini kuat jam kan saya kira kan ya saya kira ya mungkin jangan tuh mana ya profesional lah kan nambah dewi anu kan ikut tapi kan biar makanya main biar jaman di bahasa itu ceprak apa itu kan dua stamina dan saya ini terus kota ini intir ini ya kerja ya apa kan itu lah lega ini lega apa fopar iya jarang ada yang bad anu ya aku salut ya Parisi Parisi ku jokot mana nanya ada apa karena dia rek malam nah profesi dia kan lo ya aku kena ke contoh aku anu profesional aja nih maksudnya kayak dewe kayak anu
bahkan lan koncone karo dhewe pegel ngono ya. Iku yo. Yo dia membela nama daerahnya. Ku mangnurek. Yo tadi iki wis kate buku. Yo mesan buku kan iku tak. Maca ono. Iya. Ento IPT bocing-bocing barang. Sekilas ngobrolan di legend Arema itu dan juga sebagai Arema. Terakhir kan ucapan selamat hari raya yo, marengono yoir teko Sampuncoro mewakili pemain-pemain Arema. Saya mewakili pemain dan tim pelatih Arema mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Salam satu jiwa Arema. Oh jirek ya. Kalau benar bang, wis cukup pecahkan. Kita penasaran. Iya. Salam satu jiwa Arema. Arema.